Hi guys, welcome back to my channel. Yang belum tahu siapa gue, perkenalkan nama gue Rizy. Di video kali ini, gue sharing mengenai kunjungan gue ke salah satu toko gelato yang lagi ngehits di Jogja, yaitu Tempo Gelato. Menariknya nih, mereka banyak varian rasa yang kurang lebih dari 20 rasa. Dan yang menarik lagi juga adalah harga yang relatif murah dimulai dari Rp25.000 per 2 scoop. Selain memiliki harga yang menarik, Tempo Gelato ini juga memiliki tempat yang cukup cozy menurut gue. Juga termasuk tempat yang instagramable, jadi cocok banget buat kalian yang suka hangout bareng teman-teman atau suka cari tempat bagus buat foto di Instagram, ini pas banget. Nah, jadi nggak heran kan kalau di sini banyak pengunjung yang pada rela mengantri. Nah, karena penasaran, gue nggak pikir panjang, gue langsung mengunjungi Tempo Gelato ini pada saat gue di Yogyakarta. So, ikutin perjalanan gue. Di gelat di Tempo Gelato, jadi kita coba nih es krim. Aku beli yang nah kiwi sama raspberry. Mari kita coba. Bingung ya rasanya, sekarang nggak pernah nyobain raspberry yang asli sih. Ini enak karena di kiwinya benar-benar berasa tekstur kiwinya. Jadi you have to try this. Kalian yang bakal mengunjungi kota Yogyakarta, jangan sampai lupa untuk mampir ke tempat ini, karena kalian juga akan mendapatkan pengalaman yang berbeda di tempat ini. Ya, sampai di sini untuk sharing perjalanan gue di Tempo Gelato ini, dan sampai ketemu kembali di perjalanan gue selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe. Daaah.